begitu kita coba dengan peserta berikutnya, Hasan Playhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan deg-degan, bismillah. Hasan sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, kali ini Hasan sudah siap. Tampaknya Hasan sudah tidak sabar ingin melihat, ini dia langsung soal pertama untuk Hasan. 10 detik dimulai dari sekarang. Pikir. Masih ada waktu berpikir. Sudah ada jawabannya, silakan. Apa yang pertama? Takadutamayyazu. Yang kedua? Kulama ulqiyah. Yang ketiga? Khazanatuha. Kita cek jawabannya. Kita masukkan. Takadutamayyazu. Kulama ulqiyah. Khazanatuha. Bacakan secara lengkap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Kum nadzir. Al-Mulk ayat 8. Al-Mulk ayat 8. Benar. Benar. Kita menuju ke soal kedua. Bersiap Hasan. 10 detik dimulai dari sekarang. Santai, jangan terburu-buru. Apakah sudah ada jawabannya? Sudah. Silakan. Satu. Sumun bukmun. Yang kedua? Layar jion. Coba kita cek. Ini dia yang harusnya adalah sumum bukmun. Betul. Layar jion. Bacakan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Sumum bukmun umyun. Fahum layar jion. Al-Baqarah ayat 18. Bagaimana? Masya Allah. Masya Allah, benar. Allahumma rahmna bil Quran. Wah. Kita cek. Syali Jaber. Ya, subhanallah, bisa menjawab dengan sempurna, mengisi kalimat-kalimat dengan benar, membaca tenan, a'udzubillah, kemudian masih sedikit huruf lam, kemudian masih belum terbiasa waw ya. Luar biasa Hasan. Alhamdulillah. Tampaknya ini di antara semua ini yang paling mulus ya sekali ya, ini ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Hasan. Jangan Nabi. Jadi ini sifat orang munafik kata Allah. Mereka tidak menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Berupa telinga, berupa mulut, dan berupa mata. Tidak mau melihat yang benar. Padahal mereka bergaul bersama orang-orang beriman. Padahal kebenaran sudah dipaparkan depan mereka. Benar. Hatinya juga mungkin sudah ditutup juga. Sudah Allah tutup. Ini yang mengerikan, Kak Irfan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu ya. Alhamdulillah, amin. Tepuk tangan untuk Dewan Juri yang selalu mengingatkan kita untuk selalu sekomah dalam kebaikan. Tepuk tangan dong untuk Hasan, saya akan ucapkan salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hasan.